Oke, teman-teman, ikuti beta pung video perjalanan kali ini. Beta mau menghadiri undangan untuk orang tua wali kelas 12 SMK Kesehatan Trimurti Husada. Jadi ini beta punya kameramen Ade Giri mau dengar hasil kelulusan. Ikuti katong pung video sampai selesai. Mantap. Ini undangannya. Ini orangnya. Perjalanan dimulai dari beta pung rumah di benteng atas kompleks gereja Petra. Tadi itu beta pung adik-adik kelas dong dari SMA 12. Waktu jalan belum jauh, akhirnya hujan turun hantam katong, jadi katong berteduh di ATM BNI yang ada di benteng atas itu. Karena katong sudah terlambat, jadi hujan ada masih turun lagi, katong tabrak saja. Ini teman-teman, katong sudah ada di pertigaan gereja Rehoboth. Ini teman-teman lihat, ada yang pakai mantel atau jas hujan, lalu ada juga yang tabrak saja. Itu nona baju hitam dong dua, kayaknya mahasiswa UKIM, lewat tanpa sampah lalu tutup hidung karena sampah di situ paling bobo sekali. Entahlah teman-teman dong rasakan keseng, tapi beberapa waktu belakangan ini sampah di kota Ambon ini sudah paling meresahkan dan mengganggu katong sekali. Semoga dinas terkait bisa cepat ambil tindakan untuk penanganan sampah di kota Ambon. Oke, lanjut. Ini katong ada stop untuk isi bensin di bensin eceran pas di muka dealer Oto Hyundai di Talake itu. Jang teman-teman don tanya lai, apa yang ada dua botol di beta pun dalam jok motor itu, nanti beta toki kepala. Tenang, itu beta pun tamang dong ada minta oleh-oleh sopikoli dari Kisar, jadi ini beta bawa pardong, aman terkendali. Oke, lanjut perjalanan dari Talake ini katong pas sudah ada di muka Masjid Raya Al-Fatah. Pas lagi Jumatan, jadi orang-orang sholat paling banyak. Ini teman-teman lihat kamera CCTV, ada foto katong, katong balik rekam kamera CCTV lagi. Ini katong pas sudah ada di muka kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku. Pas di dia punya jembatan ini, anak-anak sekolah baru pulang dengar hasil lagi. Ada hujan, jadi awas licin, tak lucu di trotoar yang lucu ini. Perjalanan lanjut ini katong sudah ada di pertigaan pusat kemacetan di kota Ambon. Batul kaseng teman-teman, komen dulu. Perjalanan lanjut ini katong mau naik-naik menuju ke Karpan. Pas mau belok kanan naik-naik ke Karpan, beta lihat ada beberapa anak SMP duduk. Seng tau dong bikin apa, ada bolos kah, ada tunggu sapa. Karena itu jam sekolah, jadi kayaknya dong ada bolos. Ada yang tahu itu kostum SMP berapa, komen dulu. Ini katong sudah di Karpan, beta paling suka lewat jalan ini karena beberapa rumah di sini paling bagus-bagus dan menarik perhatian sekali. Ada yang tahu rumah basar ini siapa pun rumah, komen dulu. Kalau ini rumah perumahan apa, siapa yang tahu komen lagi. Kalau rumah basar ini beta su tahu siapa yang punya. Siapa yang warga jemaat Gereja Immanuel Karpan, komen dulu. Dari sini katong lanjut menuju ke sekolah SMK Trimurti Husada Karpan. Ini belok kiri menuju ke kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Stadion Mandala. Karena beta seng terlalu hafal nama-nama kompleks di Karpan, kalau memangnya video ini beta ada ambil lewat teman-teman dong punya kompleks, jangan lupa komen. Ini teman-teman katong sudah ada di Karpan Moleng, lalu sudah dekat di beta pung ada laki-laki pung sekolah. Ini teman-teman katong sadikilai sudah sampai. Pas mau dekat sekolah itu ada kantor kelurahan Waihoka di Karpan. Ini teman-teman katong pas sudah sampai di sekolahnya yang ada mobil parkir. Ini dia pun sekolah sudah. Karena beta sudah terlambat, jadi orang tua murid yang lain sudah pulang, jadi beta lanjut ketemu beta pun ada laki-laki punya ibu wali kelas. Ini teman-teman bisa lihat dia punya sekolahnya. Teman-teman dong yang lulusan dari SMK Kesehatan Trimurti Husada, jangan lupa komen dulu. Teman-teman dong itu lulus tahun berapa dan jurusan apa. Sebelumnya gedung sekolah SMK Trimurti Husada ini ada di dekat Pegadaian di dalam kota, tapi sekarang dia sudah pindah di Karpan. Seperti inilah suasana sekitar sekolah. Walaupun lokasi dan gedung sekolahnya kecil, tetapi semoga SMK Trimurti Husada Ambon bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas
berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pung video sampai selesai. Bantu beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Sukses selalu buat ketong, Tuhan memberkati.